jamurnya satu gini 8.000. Satu hati ampela 2.000, 5.000. 5. Hai, dong kita Olisi. Ini masih pagi banget. Jam 6. Dan kemarin aku mau request ke Mami buat masakin menu favoritku yang lama banget ya, Mam. Yang tertunda. Iya, kayak 3 mingguan kayaknya udah enggak makan itu. Iya. Sih, tapi udah lama banget sih. Oh, kecepit, Mam. Kecepit. Jadi aku juga request buat bahan-bahannya itu beli di pasar. Oke, tumben banget ya. Soalnya lama banget dong sekalian pengen buat belanja jajanan pasar. Nah, itu dia alasan tersembunyi. Klasik ya. Sebenarnya alasan tersembunyinya itu pengen bukan jajan pasar ya. Itu. Tapi sebelum itu jangan lupa like video ini dan jangan lupa buat subscribe. Terus jangan lupa buat nyalain notifikasinya. Plus sebarin video ini ke semua sosial media. Oke. Okay. Keseruannya gimana? Ikutin terus vlog kita. Ikutin vlog kita hari ini. Udah siap kan semuanya? Sudah. Perlengkapannya apa aja yang harus di-list? Sudah. Ya. Berangkat. Jadi Dedi itu suka banget sama ati kentang. Ati kentangnya tuh ntar kayak dimasak bumbu sambal goreng gitu. Ya kayak ati kentang yang di warteg-warteg gitu loh. Dia tuh suka banget. Dari dulu zaman pacaran kita sering banget buat masakin Dedi itu. Cuman semenjak diet beberapa bulan ini Dedi nggak pernah makan itu. Akhirnya kayaknya dia kangen buat makan. Terus yang kedua lele. Lelenya dia tuh suka yang lele kecil-kecil digoreng crispy banget. Terus dicampur sama sambal bawang atau sambal tomat pakai terasi. Itu enak banget. Pokoknya nanti habis dari pasar, terus kita beli jajan pasar, terus kita bakal masak dan bakal dinilai sama Dedi. Kita udah siapin tas belanjanya, tuh. Tas belanja yang waktu itu kita beli di pasar yang pakai daster itu. Cherry. Cherry, how are you? Kamu ikut? Hah? Cherry. Dia bangun tidur belekan. Tuh, kalau pintu rumah udah dibuka, semua keluar. Masuk. Lu ngapain bawa sapu nih? Garasinya kotor, harus dicuci. Ya dicuci, disapu. Disapu, ya 3 kerucing di dalam rumah. Hai, udah sampai. Ngantuk deh. Mom, kita berjelajah buat mencari bahan-bahan di pasar. Aduh, kangen banget. Let's go. Oke, kita mau masuk ke dalam pasar. Dan ini dingin banget sini. Dingin loh, biasanya lo panas. Kita pakai kaos sama celana pendek nih. Ini kok tasnya bawa dua, Mom? Bawa dua, ini buat dompet. Buat dompet. Aku yang bawa atau Mami? Ada di deh. Ini kayak bapak-bapak gitu. Oh, nggak cukup. Ayo masuk ya. Ayo. Ini gini loh, kayak kura-kura ninja gitu. Enggak, ini dibuat tas di belakang. Di daerah sana mulai ramai pengunjung. Dunia apa nih, dingin banget. Mau masuki dalam pasar. Oke, tujuan pertama buat bahan-bahannya beli kentang. Kita cuma butuh kentang 3 biji. Oh, 3 biji. Ditawar enggak? Ditawar. Iya, tuh. Sampai ditawar. 3 biji uangnya 11.000. Jamurnya satu gini 8.000. Buat apa? Banyak kan makan hari ini? 19. Toko pertama total 19.000. Sekarang butuh apa? Ati ampela. Ati. Kita cari di mana nih? Di sana. Atau di sana? Di sana. Orang-orang pada liatin semua. Gimana? Hey. Deket dari tempat ati ampela. Berapa? Satu berapa? Satu apa? Biji. Satu biji dapat ati sama ampelanya. Iya. Jadi 5.
10.000 ya? Satu hati ampela 2.000, 5.000. Terima kasih. Enak banget. Sekarang kita mau cari bumbu giling. Waduh, bumbunya ternyata bukan racikan Mumi nih. Langsung bumbu jadi. Enggak, yang buat campuran. Banyak banget bumbu jadinya. Itu bumbu apa aja? Mas, ini harus beli satu-satu nggak sih? Bisa mbak, campur bisa, maunya masak apa gitu. Kari. Oh, bisa langsung campur ya, di mix ya? Emang rasanya gimana? Bumbu. Gak tahu, tapi biasanya maminya kita tuh beli bumbu kayak beginian. Nah, ngono lah, mana dipakai. Sedep banget maunya. Oh, kita tinggal bilang misalnya mau masak kare atau apa, langsung bisa dicampur. Buat ibu-ibu muda yang gak bisa bikin bumbu nih, cocok banget. Terima kasih. Jadi ini total cukup semuanya 5.000 aja bumbunya. Murah banget. Kemana lagi ya? Dan kemana lagi? Buka apa? Bahannya. Apa ya? Next kita next butuh lele. Di crispy ya, Mom? Digoreng. Oh, digoreng kering gitu. Di sini area ikan-ikan. Fresh banget nih langsung, masih hidup. Satu kilo berapa? Udah dapat lelenya. Udah, apa lagi nih mau? Tinggal beli bumbu instan buat lele. Ya, ini tadi 22.000 ya? 22.000 udah segini banyak. 1 kilo. Ini udah dibersihin apa? Urutnya udah. Tinggal masak ya jadinya. Next beli bumbu buat ikan. Bumbu jadi tadi belum cukup ya? Belum. Bumbu zaman sekarang. Udah nih, pegang. Destinasi terakhir, ini mau jajanan pasar. Mami harus sabar ya. Gak bisa makan. Ini apa, Rod? Apa ini? Serabi Solo. Oh, Serabi Solo. Ada kue tok. Ini favorit banget nih, Mami. Berapa? Satu. Terus? Biar banyak. Pastel, enak tuh. Mana pastel? Itu, depan. Ada pastel. Isinya apa, Bu? Abon? Oh, robot. Apa lagi? Apa lagi ya? Bia satu. Ini isi ayam rebung. Ayam rebung ya? Rebung itu bambu muda. Enak. Yang terakhir, putu nih. Putu Ayu. Putu Ayu. Oke, udah selesai udah belanjanya. Selesai belanjanya, nggak sampai habis 100.000 sih. Iya, hemat banget. Kayak tadi atinya cuma berapa, Mom? 10.000. Atinya 10.000. Terus bumbunya 5.000. Lelenya 22, bumbunya 5.000. Kayaknya habis 50.000-an deh. Iya, kalau di supermarket bahkan ini bisa lebih. Ini masih hidup lelenya. 100.000 kalau di supermarket. Benar. Ya. Kayaknya 150-an juga. Aduh, hemat banget ya. Hemat. Terus juga ini di pasar itu kok banyak orang gitu loh. Betul. Kalau di supermarket cuma beberapa kan. Yep. Yuk, kita pulang. Mari kipul. Mari kita pulang. Belanjanya banyak-banyak udah semua? Sudah. Yakin gak ada yang ketinggalan? Yakin, kentangnya udah kan? Tadi ini Mami ada tambahan menu loh. Apa? Beli jamur, padahal tadi aku gak pesen jamur. Gila kalau mau ngerusak dietku, bisa nih Mami. Jamurnya tuh ntar bisa, di rumah kan masih ada tepung. Ntar ditepung. Ya. Terus kalau sambal goreng atinya tuh biasanya kita campurin wortel. Di rumah juga ada wortel. Tapi setelah Mami ngomong, jamurnya diapain? Di crispy. Waduh. Oke, gak apa-apa ya. Tawa. Good, ya pulang. Yang di belakang sibuk ngambil jajan pasar tadi tuh yang di belakang. Ya makan, gak sabar buat makan pastelnya langsung nih. Langsung dimakan ya. Mau minum dong. Aduh, rasanya gak kalah sama di ini. Yang bisa kita beli. Coba baunya. Gak ada minum, Mom. Tampok. Rasain. Jajan pasar itu memang the best. Iya ya, salah satu ciri khas Indonesia itu ya, jajan pasarnya tuh enak-enak. Macem-macem dari berbagai banyak kota tuh, macem-macem namanya. Gak ada yang kita suka, untung gak ada yang kita suka. Cuma pastel doang sih, sama lumpia. Enak tuh.
Oh. Ya ampun, habis. Gak ada 1 menit loh. Jadi yang kedua, makan rebung. Lumpia rebung. Sabar pokoknya godaan jajanan pasar itu. Awas loh, sambil nyetir loh ini makan loh. Jangan salah paham ya teman-teman, soalnya Dedi lagi nyetir, maka makan pakai tangan kiri. Tangan kiri. Jadi susah. Susah soalnya pakai tangan kanan. Manis, Mom. Kayak mau. Hai. Enak. Lama banget enggak makan jajanan pasar. Lama. Semenjak hari itu. Pesan 2 minggu lalu deh, Dedi, kamu terakhir.